Massa yang berasal dari berbagai kecamatan Galesong, Takalar ini kembali memblokade jalan. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dan sudah 3 hari digelar warga. Warga juga merusak sejumlah baliho Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di sepanjang jalan poros provinsi. Massa menuntut pembatalan hasil pilkades di belasan desa di Kecamatan Galesong karena dinilai terjadi kecurangan dengan tidak meloloskan sejumlah calon.